Mission Campus adalah organisasi global yang memberdayakan pelajar-pelajar untuk life, leadership, integrity, faith, dan excellence. VV Nation Campus menghadirkan berbagai acara dan ibadah untuk para pelajar bisa melatih dan belajar mengenai life. Salah satu acara yang dijalankan setiap minggu adalah Campus Fellowship. Campus Fellowship adalah tempat di mana para siswa bisa menemukan dan mengekspresikan potensi mereka dalam komunitas yang sehat dan relasional dan berakar kepada menghormati Allah dan menjadikan murid. Ketahui informasi lebih lagi mengenai ibadah dan acara-acara Every Nation Campus di akun Instagram @encampuskuningan. Welcome to Campus Fellowship Online. Hai Every Nation Campus Jakarta, apa kabar semuanya? Semua sehat? Kita akan sama-sama memuji Tuhan hari ini, menyembah Tuhan. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Kita percaya apapun yang terjadi saat ini, semua dalam kendali Tuhan. Kita sehat sampai saat ini, kita semua tetap tersedia apapun yang Tuhan sediakan. Itu karena campur tangannya saja. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya kebesaran-Mu ya Bapa, yang memenuhi segala kebutuhan kami. Allah yang terus bekerja dalam hidup setiap kami sampai detik ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang terus bekerja dan hidup setiap kami Tuhan. Karena itu Bapa, kami ingin menyembah-Mu hari ini Tuhan. Biar Engkau bertahta atas setiap kami ya Bapa. Bertahta di setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Nama-Mu lah yang dimuliakan atas setiap kami hari ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat pujian. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Kekuatanku di dalammu.
kuasamu. Akui kuasamu, ku serukan kebesaranmu. Amen. Masa depanku terjaga di tanganmu. Oh, 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 oh. Terjaga Tuhan. Oh, 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 oh. Praise the Lord, praise Tuhan. Sebab Tuhan, Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat. Come on. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selamaku hidup, apapun musimku, kebesaranmu, kekuatanku di dalammu. Usahakan hidupku. Akui kuasamu. Ku serukan kebesaranmu. Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Slow. Sebab Kau Raja Tuhan, selamanya Tuhan di dalam hidup setiap kami. Kau yang terus bekerja, Kau Raja segalanya Tuhan. Maka jiwa kami Tuhan sepenuhnya berserah kepada Engkau Yesus. Kami akui kuasa-Mu Tuhan yang tak terbatas di antara setiap kami Yesus. Kami ada karena kasih-Mu saja Tuhan. And my uncertainty,
Lord, I put my trust in you. You're my Savior and my peace. Oh Christ, my King, I will draw near. Sing it out. So my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. Amen. You're my hope and anchor, I trust in you. Come on. Through the storm and my uncertainty, Lord, I trust in you. Lord, I put my trust in you. You're my Savior and my peace, oh Christ, my King, I will draw near. Yeah. So my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my if not for your grace that
Yo, thank you so much music team udah memberkati kita semua lewat pujian dan penyembahan. Walaupun kita semua jauh di mata, namun we can worship him together. Senang banget bisa bergabung kembali dengan kalian semua di Every Nation Campus Fellowship online. Thank you for joining our Campus Fellowship minggu ini. Dan sebelum kita mulai, aku mau ngajak kalian untuk share this live video ke 5 teman kalian. Dan kalau mereka datang, let's welcome them together dengan semangat di comment section below. By the way, kita punya beberapa announcement buat kalian. Yang pertama, untuk kalian yang belum ikut live group, kalian bisa cek di Instagram highlight untuk melihat grup yang bisa kalian join. Atau kalian juga bisa langsung aja DM kita di Instagram @incampuskuningan. We hope you'll find a community in our group. Dan yang kedua, kalian juga bisa send us your prayer request melalui DM atau reply story. Dan kita akan mendoakannya di prayer meeting yang akan diadakan setiap hari Rabu jam 8 malam. And finally, setiap hari Sabtu jam 5 sore, kita akan ada Campus Fellowship. Jadi jangan lupa untuk bergabung Sabtu depan as we continue our sermon series yang berjudul The Bright Side. We are so glad you guys could join us. So, kalau kalian udah siap, let's begin our series. Welcome to Campus Fellowship, guys. Yay! Kita balik lagi di Campus Fellowship. Dan hari ini kita ada new series. Apa itu? The Bright Side. Dan hari ini kita akan dibawakan oleh siapa, yo? Tebak. Siapa? Siapa, ayo? Kita hari ini akan dibawakan oleh salah satu kakak kampus misionaris yang cantik, dan itu teman saya sendiri, yaitu siapa? Kak Iren! Dari Every Nation Campus Kelapa Gading. Dan kita percaya bahwa hari ini kita akan diberkati sama sermon yang daripada Kak Iren. Waktu dan tempat saya persilahkan. Thank you, Irma. Oke, guys. Selamat sore semuanya. Kita bertemu kembali di series yang baru, yaitu The Bright Side. Dan aku percaya bulan lalu kita udah belajar banyak tentang epic comeback. Dan minggu lalu juga kita sudah diberkati dengan luar biasa oleh musik tim dalam kita punya worship night. Dan malam hari ini kita akan belajar tentang series yang baru. Dan minggu pertama kita akan belajar mengenai When Hope is Challenged. Dan hari ini kita akan belajar dari kitab Habakuk. Sebelumnya aku mau tanya nih, kayaknya siapa di antara kalian yang lagi masa transisi dari SMP ke SMA atau siapa yang maba? Dan kita sedang menghadapi transisi ini di new normal, kayak ospek lewat online, ya kan? Tugas-tugas semuanya lewat online. Jadi ini masa-masa kita penuh dengan challenges di dalam kehidupannya kita gitu. Dan hari ini kita belajar dari Nabi Habakuk. Kalau kita lihat, siapa yang sudah pernah baca di kitab Nabi Habakuk, di devotion kalian, ini cuma ada 3 pasal, guys. So, aku encourage nanti di rumah juga kalian bisa meditate lagi untuk ketiga pasal ini, kalian baca lagi dari ayat dari pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga, ini bagus banget story-nya. Dan aku percaya akan menguatkan kita semua hari ini. Nah, kita bacakan ayatnya, kita ambil hari ini dari pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat. Ya, mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing dan juga kita baca bersama-sama ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara.
aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini untuk kesempatan kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Aku percaya Tuhan bahwa malam hari ini kami mau membuka hati kami Tuhan untuk belajar Tuhan lebih lagi tentang apa yang menjadi pengharapan kami, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Aku berdoa saat ini ada hati yang dibukakan, ada tanah-tanah yang gembur Tuhan, supaya benih-benih kebenaran firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh Tuhan, juga berbuah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu dan sama-sama kita katakan amin. Amin. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang apa yang menjadi responnya Nabi Habakuk, aku mau kasih tahu background-nya Nabi Habakuk ini dalam perikop yang pertama. Di situ dikatakan bahwa Nabi Habakuk ini penuh dengan keluhan di dalam hidupnya. Karena dia sedang menghadapi situasi penindasan. Dia bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tapi tidak kau dengar. Lalu dia berteriak lagi, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Jadi Nabi Habakuk ini lagi mengeluh sama Tuhan, lagi menceritakan keadaan dia yang begitu, mungkin dia merasa ketidakadilan gitu. Kenapa ini harus terjadi kepada mereka? Padahal bukan salah mereka, gitu, tapi mereka harus menghadapi penindasan itu sendiri. Jadi dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dan malam hari ini kita mau lihat respon dan sikap hatinya Nabi Habakuk dalam menghadapi situasi ini. Yang pertama, di ayat yang pertama dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi yang pertama kita mau belajar dari Nabi Habakuk ini adalah, Nabi Habakuk waiting for God answer. Dia menunggu, dia menantikan jawaban daripada Tuhan. Dan kita mau belajar, siapa sih di sini yang suka nunggu gitu. Kalau kita janjian sama orang, udah gitu orangnya lama gitu enggak datang-datang, pasti kita enggak sabar kan? Kita enggak suka gitu untuk nunggu. Apalagi nunggu untuk sesuatu yang kita doakan. Mungkin kita sedang berdoa sesuatu tapi enggak dijawab-jawab sama Tuhan gitu. Mungkin ada juga yang menunggu pasangan hidup, ya kan? Terus gak sabar gitu, kapan ini dijawab sama Tuhan gitu. Tapi Tuhan mengajarkan bahwa untuk bersabar, karena di situ Tuhan memberikan kepastian bahwa itu tidak akan bertangguh, itu tidak akan terjadi segera menuju kesudahannya dan tidak menipu. Jadi janjinya Tuhan itu tidak akan tangguh, tidak akan batal gitu, itu akan tetap datang. Jadi kita menunggu gitu. Tapi dalam waktu menunggu ini, kita belajar juga dari Nabi Habakuk bahwa dia tidak diam saja menunggu gitu. Dia itu berdiri di tempat pengintaian, dia berjaga-jaga, dia melihat keadaan, dia melihat situasi gitu. Di sini juga kita dalam menunggu, bukan berarti kita harus diam, tapi kita juga berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Kita tetap melakukan bagian kita, kita tetap menabur apa yang harus kita tabur gitu. Kita tetap melakukan yang terbaik untuk bagiannya kita, dan kita percaya bahwa janjinya Tuhan itu pasti akan datang walaupun waktunya kita nggak tahu. Jadi yang pertama, waiting for God answer. Lalu yang kedua dikatakan di ayat yang kedua, lalu Tuhan menjawab aku, demikianlah, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Siapa yang suka lupa sama outstanding list kita gitu? Karena saking banyaknya gitu ya, saking banyaknya yang ada di pikiran kita, kadang-kadang kita suka lupa apa yang jadi outstanding, apa yang sudah, apa yang belum gitu. Dan biasanya kita lakukan apa? Kalau aku membantu diri aku biasanya dengan cara ditulis, dibikin list.
So, ini yang diajarkan Tuhan juga kepada Nabi Habakuk. Ketika dia berkata, tuliskanlah itu, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah pada loh-loh. Jadi Tuhan mengajar kita untuk menulis outstanding list janji-janjinya Tuhan gitu. Gimana sih cara taunya janji Tuhan itu gimana caranya? Semuanya itu ada tertulis di dalam sini. Jadi yang dimaksudkan dengan kita tulis adalah we write our journal every day untuk kita menuliskan apa yang kita dapat. Kan kalau setiap hari kita melakukan devotion, kita akan mendapatkan revelation kan. Oh, Tuhan bilang begini, Tuhan janji begini, oh jawabannya begini. Supaya enggak lupa, kita tulis di dalam jurnal kita. Dan ini sangat baik karena dikatakan supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Mungkin pada saat itu mereka tuh masih pakai loh-loh batu gitu. Jadi orang bisa baca gitu. Nah, kalau yang di zaman kita sekarang nih, kita tuliskan supaya kita enggak lupa dan suatu saat kita bisa sharingkan itu kepada orang lain gitu untuk menguatkan orang lain melalui jurnal-jurnal kita. Jadi yang kedua adalah write it down the promise of God and the word of God yang kita renungkan setiap hari. Write it down di dalam buku jurnal kalian dan itu will help you. Ini yang kita belajar dari Nabi Habakuk. Okay. Dan yang selanjutnya dikatakan yang ayat yang ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia segera menuju kesudahannya dan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak bertangguh. Dan ini yang ayat keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bagaimana supaya kita bisa tetap bertahan pada pengharapan kita, rasa percaya kita kepada janji Tuhan itu? Ya, kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup di dalam firman Tuhan yang tadi kita tuliskan itu, tidak hanya kita tuliskan, tapi juga kita hidupi. Dan aku mau belajar di W yang ketiga. Jadi tadi ada W yang pertama, we waiting God's answer. Yang kedua, we write it down, the promise of God. Dan yang ketiga kita mau belajar dari Nabi Habakuk, we worship God. Karena di sini kalau kita baca selanjutnya nih ya di pasal yang ketiga, di situ ada doa Nabi Habakuk. Kita baca di situ dia mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya. Tapi yang menjadi highlight malam hari ini di ayat yang ke-17 sampai 19, mari kita baca bersama-sama. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa dan membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dalam situasi berat pun dia mengeluh sama Tuhan, tapi dia juga punya respon di akhir dari kisah ini. Dia merespon dengan he still worshiping God. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap mengagungkan Tuhan. Dia tetap percaya. Dia tetap hidup dalam kebenaran. Dari sini aku mau ada testimoni bagaimana worship itu sangat membangun kita. Minggu lalu pasti kita juga sangat dibangun dengan worship night kan. Siapa yang dibangun dari worship night minggu lalu? Dan aku mau cerita pada saat kejadian, mungkin kalian udah pernah dengar tentang testimoni di Palu, kejadian pada saat kita mengalami musibah di Palu. Mungkin udah dengar dari cerita-cerita bagaimana kita bertahan. Tapi yang aku mau ceritakan malam hari ini adalah pada saat kita tim dari Jakarta dan Makassar itu menunggu jawaban Tuhan tentang keselamatan dari salah satu tim kita, yaitu Kak Rosma yang waktu itu ada di dalam timbunan bangunan yang rubuh. Kita menanti jawaban Tuhan. Ada satu malam di mana kita melakukan worship night. Worship night-nya itu di mana? Di lapangan terbuka, which is enggak ada lampu, enggak ada listrik, tapi semuanya menyembah Tuhan di bawah langit. Kalian bisa bayangin yang menerangi kita itu cuma bintang-bintang di langit, gelap semuanya. Tapi di situ benar-benar kita menyembah Tuhan, kita tetap memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan pada saat kita menunggu ketidakpastian gitu, teman kita ini selamat apa enggak gitu. Itu keadaan yang mencekam. Dan waktu worship itu benar-benar Tuhan melegakan kita gitu. Dan aku mau menutup dengan
ayat yang ini mungkin semua juga udah pada hafal di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, yaitu pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini ayat ini jelas sekali, dia bilang bahwa pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa. Semuanya mengalami, enggak cuma kita doang. Enggak cuma aku yang paling parah mengalami ini gitu. Tapi orang lain juga punya porsinya masing-masing. Tapi janjinya Tuhan apa? Dia tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi batas kekuatan kita. Amin. So, kita terus berharap walaupun kita menghadapi pencobaan, kita tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi harapan kita. Kita belajar dari Nabi Habakuk ini. Oke, okay. Amin buat firman Tuhan malam hari ini. Wow, so powerful. Thank you Kak Iren buat sharingnya. Benar-benar itu sharingnya tentang hope, when hope is challenged, ya kan gitu. Ya kita percayalah bahwa hidup kita setiap hari kayaknya challenge ya kan, tantangan ya kan gitu. Tapi kita percaya bahwa ada hope, ada harapan itu sendiri. Yang tadi aku, yang aku belajar banget gitu dari yang you sharing gitu, 3 poin, 3W. Sebenarnya nama aku juga Iwe, harusnya ada 4. Tapi enggak, tadi 3. Oke, yang pertama tadi apa? Waiting for God's answers. Bayangin kita menunggu gitu, walaupun kayaknya lama banget ya kan, tapi janjinya apa? Still stands, iya gak sih? Dan yang kedua apa? Write it down. Kita tulis, makanya Kak Iren bawa jurnalnya. Biar ngomong tapi kasih contoh juga. Iya gitu. Kayak Kak Iren gitu. Write it down dari apa? Dari firman Tuhan, dari apa yang kita dapat saat kita baca firman Tuhan, iya kan gitu. Dan yang ketiga apa? Worship. Wow, bagaimana ya saat kita worship, saat kita di situ adalah saat kita humble ourselves. Iya enggak sih? Ya, bagaimana kita udah kayak Lord, enggak mampu ini. Udah tantangannya udah berat banget gitu ya kan. Dan it's really powerful, dan saya percaya juga bahwa kalian semua yang ada di rumah pasti it's terberkati ya kan. Dan sekarang waktunya question and answers. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya tentang apa yang tadi Kak Iren sharing, boleh kalian langsung komen aja di bawah ini, komen, tanya sebanyak-banyaknya, Kak Iren bakal jawab. Kalau Kak Iren gak bisa, tanya ke siapa? Ke Tuhan langsung, iya ya gak? Iya lah, ya kan? Dan ada gak yang tanya nih, ayo, siapa cepat dia dapat, iya kan? Nah, mungkin yang pertama pertanyaannya sih, kan karena hari ini hope is challenge gitu kan, tadi juga bagaimana tadi kita tentang waiting, ya kan. Yang pertama aku mau tanya nih Kak Iren, bagaimana kita bisa tahu apakah jawaban Tuhan kepada doa kita itu tidak atau tunggu? Kan tadi dibilang nanti, berat ya, yeah. Tidak atau tunggu, kayak jawaban Tuhan ada berapa sih Kak biasanya? Ada 3. Oke, okay. Apa aja? Ada yes. Ada no, ada wait. Alright, nah okay. Gimana caranya kita bisa tahu itu semua jawaban Tuhan? Gimana caranya ya Kak Irm? Soalnya aku juga tanya, ini jawabannya tidak, nunggu atau apa nih? Gitu. Kita tanya siapa dong? Jadi kita tanya siapa? Kita tanya Tuhan langsung gitu. Iya, Tuhan? Oke, okay. Ya jadi kalau menurut aku, jawaban ini in my opinion ya, mungkin kalian juga bisa punya jawaban kalian sendiri gitu. In my opinion, ketika kita tahu itu dari Tuhan, iya atau tidak atau tunggu gitu. Kalau dari Tuhan, kalau jawabannya iya, itu kayak semuanya tuh gampang banget gitu. Kayak dapetin caranya tuh kayak tak, semuanya tuh disediakan gitu. Lancar. Tapi kalau misalnya belum dari Tuhan, ya kita mau effort gimana pun, pasti itu kayak nggak berhasil, nggak jadi aja gitu. Atau enggak, tunggu itu juga bisa, mungkin Tuhan memberikan beberapa option gitu. Tuhan bilang tunggu gitu. Belum waktunya. Tapi bagaimana juga mungkin bisa membantu kita untuk meyakinkan or convince ourselves gitu tentang jawaban Tuhan, kita bisa juga mentoring gitu. Jadi minta confirmation juga dari orang-orang yang kita percaya bisa memberikan advice mengenai apa yang sedang kita doakan. Atau jangan-jangan Tuhan sudah menjawab doa kita, tapi kitanya yang responnya itu
ah gak mau Tuhan, bukan ini yang aku mau gitu. Tuhan udah jawabnya, yang ini gitu. Eh bukan gitu, gimana dong gitu. Jadi kita perlu juga mungkin tanya advice sama mentor kita atau mungkin sama orang tua kita gitu. Jadi untuk meyakinkan bahwa ini dari Tuhan atau enggak. Pasti kalau dari Tuhan itu ada damai sejahtera, ya kan? Ada damai sejahtera itu benar. Yoi. Alright, dan yang kedua, how long do we have to wait? Nah, ini pertanyaannya dari mana kita tahu perbedaan menunggu jawaban Tuhan versus ego. Kan biasanya tuh kayak, ya kan namanya anak muda, kayak saya anak muda nih masih kayak, yoi. Kita anak muda banget, makanya kita ada di NC. Nah, kayak ego banget gak sih kalau misalnya nunggu lama banget nih Tuhan, kapan nih ya di apa namanya dijawabnya Tuhan gitu. Ya, bagaimana kita bisa membedakan kita waiting, tunggu, menunggu atau itu egonya kita? Gimana sih, Kak? Maksudnya egonya tuh ego dalam menunggu atau ego dalam mengiyakan sesuatu yang sebenarnya itu bukan dari Tuhan gitu. Ya, both kali ya kayak. Both. Ya kan biasanya ego anak muda ego gak sih? Iya. Kakak biasanya melayani anak muda gimana? Ya aku juga kadang-kadang gitu mungkin ya. Ego juga. Ya kembali lagi itu, kembali lagi ketika kita membedakan ya ada damai sejahtera ketika kita menjalankan itu gitu. Sometimes kalau itu bukan dari Tuhan, itu egonya kita, mungkin kita merasa itu benar gitu. Tapi apakah yang kita jalankan dengan yang menurut kita benar ini itu dilihat orang juga memberkati orang lain gitu atau malahan menjadi batu sandungan gitu. Menurut kita ini benar gitu, tapi menurut orang lain yang lihat kok kayak maksa ya? Kok kayak belum waktunya tapi kok udah ya gitu. Jadi itu juga bisa jadi pertimbangan gitu, apakah itu dari egonya kita yang itu menguntungkan kita menurut diri kita sendiri atau itu menurut Tuhan adalah yang jawaban dari Tuhan gitu. Iya, karena pasti kayak jawaban Tuhan itu gak pernah terlambat dan gak pernah terlalu cepat, pasti in time, iya gak sih? Iya kan, on time kan gitu, jadi ya tunggu aja, tunggu, sabar gitu. Our will tuh belum, bukan juga His will juga ya kan gitu. Jadi ya sabar, jangan ego. Alright. Semoga menjawab. Ya semoga. Kalau belum menjawab, DM kita. Ada lagi yang bertanya? Alright. Dan pertanyaan nextnya nih ada, how to differ between being hopeful and just accepting the way things are. Sometimes people can confuse the two because they're kind of similar. Jadi maksudnya bagaimana membedakan antara itu adalah apa berharap atau itu hanya menerima keadaan gitu? Iya. Yeah. In my opinion lagi ya, ini jadi jawabannya bisa kalian mungkin rasakan sendiri gitu. Kalau menurut aku kita bisa membedakan ini semua dilihat dari sudut pandang mananya gitu. Ketika kita bilang hopeful, maka fokusnya kita kepada Tuhannya, kepada sumber yang memberikan pengharapan itu. Kita berharap, oh ya kita mengharapkan sesuatu, tapi kita tahu nih bahwa kita bisa berharap, kita bisa percaya bahwa pengharapan itu ada gitu. Tapi kalau just accepting the way things are, yang menerima aja keadaan, itu fokusnya kayak ke kita gitu. Yaudahlah, gue cuma bisanya segini gitu. Nerimo aja. Ya, nerimo aja gitu. Yaudahlah, apa namanya, jalanin aja gitu. Yaudahlah, memang keadaannya begini gitu. Jadi fokusnya kepada Tuhannya atau kepada kitanya. Kalau pengharapan, kita fokus kepada Tuhannya. Tapi kalau kayak nerimo aja, ya mungkin itu kita fokusnya dengan kemampuan kita sendiri atau keadaan kita sendiri. Gitu, menurut aku begitu ya, sih Kak Irma. Tapi tahu gak sih Kak Iren, kalau kalian mau tahu jawabannya lebih lanjut lagi, minggu depan kita ada seriesnya adalah Hope in Opposition. Jadi kalian nonton, stay tune terus di our Instagram gitu. Jadi jawabannya lebih detail ada di sana guys, ya, ya okay. Kan? Next question kali ya, yang itu udah kasih kisi-kisi, nah, next week ya akan dijawab. Ya, lebih detail ya. Lebih detail, karena Hope in Opposition. Nah, ada lagi nih next question, kapan sih waktunya untuk kita berhenti berharap? Ada nyanyiannya, aku berhenti berharap, oh enggak canda. Ya, kapan waktunya kita berhenti berharap saat tanda-tandanya udah enggak sesuai? Kan biasanya tuh kalau misalnya kita berdoa, Tuhan kasih conviction, itu oke enggak sih Kak? Kayak kasih tanda dong Tuhan, kalau lu jawabnya iya, atau lu jawabnya enggak, atau gimana, itu kan kadang suka kayak gitu. Nah, kadang tuh tanda-tanda, anak muda, okay. Ketika gitu. Tanda-tandanya udah gak sesuai. Gak sesuai menurut siapa nih? Gitu. Kembali lagi, kalau gak sesuainya menurut kita,
Berarti apakah itu merupakan tanda-tanda atau memang itu pemikiran kita sendiri gitu atau kan? Atau dia nggak dengar Tuhan dong ngomong sama dia, iya nggak sih? Dan kalau ditanya kapan waktunya kita berhenti berharap, ya selama kita hidup kita nggak bisa berhenti berharap gitu. Karena apalah arti kehidupan tanpa pengharapan? Yoi, apalah arti hidup tanpa pengharapan? Karena pengharapan itu ada di mana? Di dalam Tuhan. Ya, jadi kalau kapan waktunya berhenti? Ya ketika kita udah nggak hidup lagi gitu. True, bener banget sih. Suka jawabannya. Ya. Oke, next. Masih semangat kak? Banyak nggak sih nih? Banyak banget, karena banyak banget yang excited kak. Pada ngelihat IG kita dada-dada kali kita, oh salah. Banyak banget, ayo yang mau kasih pertanyaan, tanya terus. Kak Iren mak, available. Mau selesai ini juga kalian mau tanya terus, tanya aja. DM Instagramnya Kak Iren atau WhatsAppnya, available sama dia mah. Iya kan? Nah, next question nih kak. How do you reignite your hope when you lose it? For example, when you hit rock bottom and you lose hope on going up. Pertanyaannya anak-anak muda kayaknya pada baik tantangan karena lagi situasi kayak gini kak. Jadi kayak challenge banget ya nggak sih? Gimana caranya untuk membangkitkan mengadakan lagi pengharapan itu ketika kita mulai kehilangan harapan, ya kan? Ya yang pertama kalau ini in my opinion again ya. Kayak api aja gitu. Api kalau udah mulai redup, dia nyarinya kemana? Ke sumbernya lagi, gitu kan? True. Ya kan? Kalau kita udah mulai, makanya kita nggak bisa sendirian gitu. Kita perlu orang-orang yang mengencourage kita juga, orang yang mengingatkan kita. Sometimes we forget gitu loh. Mungkin kita juga belum menuliskan seperti yang tadi Nabi Habakuk lakukan gitu. Jadi kita lupa. Makanya kita ada di dalam komunitas. Supaya kita ada yang ngingetin bahwa Tuhan itu tidak pernah kehabisan memberikan pengharapan kepada kita. Ya kan? Jadi kalau contohnya ketika you hit rock bottom, ya ketika kita menabrak batu, ya kita juga kembali lagi kepada dasarnya kita gitu. Batu karang kita tuh tidak bisa dikalahkan dengan batu manapun gitu loh. Jadi fokus ke situnya gitu, fokus kepada sumber pengharapannya. Jadi when you lose it, you cari lagi kepada sumbernya. Kalau gimana cara sumbernya, kita bisa langsung personal, pribadi, atau kita bisa minta bantuan teman-teman di sekeliling kita. Gitu. I'll never walk alone. Yes. Aku nyanyi boleh gak? Gak usah deh. Gak usah. Habis. Ya kayak kita aja ya kan, karena kita tahu tantangan itu tiap hari berat kan. Kita ya bagus banget yang Kak Iren tadi sharing gitu. Kita juga sebagai tim juga gak bisa kerja sendirian mungkin ya kan. Kita gak bisa hidup sendirian gitu. Jadi kayak kita butuh, dan bagi kalian di rumah yang belum mempunyai life group yang tadi Kak Iren mention tuh bagus banget tentang community, iya kan. Nah yang bagi kalian yang belum punya life group, please DM Every Nation Campus Kuningan untuk kalian bisa connect di live group, karena itu akan membangkitkan pengharapan kalian lagi. Right. Kak Iren udah deh ya? Udah nih. Udah. Kak Iren masih mau lagi? Udah deh. Next. Buat next week. Yoi. Ya. Simpen lagi pertanyaannya buat next week. Next week kita akan ada lagi. Nah, oke, sebelum kita close, Kak Iren, can you pray for us? Sure. Right. Oke, mari kita mempersiapkan hati kita berdoa. Kita bersungguh-sungguh meminta kepada Tuhan ya. Aku akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk sukacita yang Kau berikan Tuhan. Kami boleh bersama-sama untuk kampus fellowship Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk worshiping God Tuhan. Kami tahu bahwa begitu banyak tantangan ada di depan kami, dan kami percaya Tuhan bahwa kami akan tetap hidup Tuhan di dalam dunia ini yang penuh dengan tantangan. Tapi kami gak mau fokus terhadap tantangan itu Tuhan. Malam hari ini aku berdoa Tuhan untuk setiap yang mendengar Tuhan doa ini, biar mereka dikuatkan, mereka diingatkan kembali untuk tetap sabar dalam penantian Engkau menjawab doa-doa kami Tuhan. Kami juga mau belajar Tuhan untuk terus obey You Tuhan dengan menuliskan setiap firman-Mu Tuhan ke dalam tulisan kami maupun ke dalam hati kami. Kami mau menuliskan itu kepada loh hati kami Tuhan, supaya kami terus ingat kepada janji-Mu yang tidak pernah cancel Tuhan. Itu semua pasti akan terjadi pada waktunya Tuhan. Di luar daripada itu, aku berdoa Tuhan bahwa ada hati yang mengucap syukur, ada hati yang terus mau worshiping You Tuhan dan menikmati hadirat-Mu Tuhan, supaya kami terus merasakan kepenuhan dan kami tidak kehilangan harapan itu Tuhan, karena kami tahu Engkaulah sumber pengharapan kami, dan kami tidak akan pernah Tuhan
bisa berjalan sendiri Tuhan tanpa pengharapan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, malam hari ini aku berdoa setiap setiap dari kepada kami Tuhan yang mengalami kehausan, Engkau yang akan memberikan kelegaan. Aku berdoa Tuhan ada berkat yang daripada Engkau mengalir dalam kehidupan setiap dari kami malam hari ini. Dan kami mau menghadapi hari esok dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan kepada Engkau. Dan karena kami mau mempermuliakan Engkau melalui kehidupan kami Bapa, biarlah pesan ini juga tidak sampai kepada diri kami saja Tuhan, tapi kami mau membagikan ini kepada orang-orang Tuhan yang putus pengharapan. Kami mau menjadi suara pengharapan-Mu Tuhan kepada teman-teman kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, utuslah kami Tuhan, dan kami mau obey, mau taat kepada perintah dan kepada firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu malam hari ini ke dalam tangan-Mu, dan biar Engkau yang terus memegang masa depan kami di dalam pengharapan yang Engkau berikan. Thank you Lord Jesus, we lift up this prayer in Jesus name. Amen. Thank you banget Kak Iren. Dan waktunya udah selesai guys. Thank you for watching and see you next week. Bye. Bye.